Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, akan menerjunkan tim investigasi terkait tragedi Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM akan mengusut dugaan adanya pelanggaran HAM dalam tragedi yang menewaskan ratusan jiwa tersebut. Komnas HAM juga berharap polisi segera mengusut tuntas tragedi terkelam di dunia sepak bola Indonesia ini. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi usai pertandingan Arema FC versus Persebaya. Taufan menyatakan Komnas HAM akan mengirim tim investigasi untuk mengusut dugaan adanya pelanggaran HAM dalam tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan sebanyak 125 jiwa. Kami juga meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengusutan yang tuntas terhadap tragedi ini. Komnas HAM Republik Indonesia segera mengirimkan tim pemantauan untuk melakukan investigasi dari aspek-aspek hak asasi manusia terhadap peristiwa ini. Tidak hanya itu, Komnas HAM akan meminta pemerintah daerah dan jajarannya untuk segera melakukan penanganan kesehatan intensif kepada seluruh korban. Komnas HAM berharap polisi segera mengusut tuntas tragedi terkelam di sepak bola Indonesia ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.